Okay, teman-teman. Kita sedang melihat dulu di aliran sungai Tiro. Semoga saja bisa bertemu batu akik yang bagus. Insyaallah. Kita melihat dulu di pantai yang ada di aliran sungai ini. Siapa tahu nanti dapat batu akik yang bagus atau yang berkualitas. Kecil sekali ya teman-teman, bisa kita lihat, tapi ini di tempat lokasi yang berbeda atau di tempat lokasi yang lain saya mencari batu akik. Sebelumnya saya mencari batu akik di tempat yang airnya besar. Ini airnya sangat kecil sekali. Atau spot lokasinya, airnya sangat kecil. Kita melihat dulu di aliran sungai yang ada di sini. Barangkali ada batu-batu akik yang bagus di pantai atau di dalam air. Oke, teman-teman, kita langsung lanjut mencari batu akik. Saya menemukan batu akik di atas pantai yang ada di sungai Tiro. Saya mencoba melihat dulu batu akik ini, teman-teman. Batu akik ini bagus ataupun berkualitas. Saya mencoba melihat warna batu akik ini atau terdapat warna apa di dalam batu akik ini. Sangat mengkilat sekali, teman-teman. Ini bisa kita lihat batu akik ini. Sepertinya batu akik kalsedon atau sejenis batu kristal juga. Ini ada dapat warna putih seperti batu pinjang air. Ada juga terdapat warna coklat. Ada sedikit warna
kuning terdapat di batu akik ini dan juga warna hitam. Sangat bagus warna di dalam batu akik ini bisa terlihat jelas. Bongkahannya pun sangat besar. Tapi air di sini sangat sedikit tempat saya menemukan batu akik ini. Jadi bisa terlihat jelas di dalam batu akik ini sangat mengkilat sekali. Oke, teman-teman, nanti bisa teman-teman komen di kolom komentar tentang jenis batu akik ini atau nama batu akik ini, bisa teman-teman jelaskan, bisa teman-teman kasih tahu di kolom komentar. Tapi ini menurut saya batu akik kalsedon ya, teman-teman. Sangat indah sekali, terlihat jelas di dalam batu akik ini. Ada beberapa warna di dalam batu akik ini, warna hitam, coklat, ada warna sedikit warna kuning yang sangat mengkilat di dalam batu akik ini. Ada beberapa kombinasi warna atau ada beberapa macam warna di dalam batu akik ini. Subscribe biar tak ketinggalan informasi tentang batu-batu akik yang ada di Sungai Kiro ya, teman-teman. Ini masih di kampung yang ada di Langgedah, Kecamatan Kiro, Kabupaten Pidie.